Ya, siap. Ada semua lengkap dari dengan alat yang lebih canggih ya, melalui bentuk bantuan kegiatan dari kementerian ya. Kalau melihat tempat produksi sendiri gimana? Bagus, perlu ditata ulang ya. Jadi, sementara kita sudah menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ini industri kecil rumah tangga. Industri kecil rumah karena permodalannya di luar tanah dan bangunan itu di bawah 500. Kemudian Pak, industri kecil ini secara prinsip ya, proses perizinannya yang pertama kalau mengangkut dengan izin tetangga itu sudah ya, sudah keluar surat pernyataan sanggupan lingkungan, ada yang dari OSS, yang nggak dipunya adalah izin usaha industri kecil yang dikeluarkan dari dinas pendidikan. Ini mempekerjakan 30 orang harian, tipenya harian ya. Ini udah berjalan berapa tahun Pak? Ini hampir setahun dah informasinya. Kan udah setahunan ya. Pelanggarannya gak Pak? Ya kita kan prinsip dasar kan kita selama masyarakat lingkungan kita bisa memanfaatkan dengan tenaga kerja yang ada ya, kita sih berhasil memberikan kesempatan ya. Karena ini kalau nggak didatangin mungkin ini nggak akan pernah ada izin ya. Yang pertama itu, yang kedua kita beri kesempatan untuk mengurus izin-izin. Pak, ini ekspornya kemana Pak? Hah? Ekspornya kemana? Nggak ada yang ekspor ini. Jadi apa, penjualan secara online. Online. Pesen nanti misalnya pakai tipe ukurannya kayak gitu, nanti diantar pakai jasa pengiriman. Bukan spare part ini teh apa nak? Tasis. Bukan body kerangka. Nah, namanya teh variasi ya. Iya, kerangka motor aja Pak. Ah, bukan bodinya ini mah hanya untuk membuat supaya kelihatan apa? Cantik kayak gitu ya. Orang bilang mah variasi. Jadi cuma